Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita ada di Danau Situ Burung. Jadi Situ Burung ini ada di Kecamatan Dramaga. Jadi Dramaga Cikarawang. Cikarawang. Jadi kita bisa lihat apa di danau ini banyak pohon tanaman lotus yang sangat bagus sedang berbunga itu warnanya. Apa ya, merah muda ya, jadi lotusnya sedang berbunga merah muda itu sangat bagus sekali. Namun yang jadi masalah, jadi kita seperti di sungai di ini kita temukan ini, jadi ada apa namanya bungkus makanan ini dari gabus ya, busa, gabus busa. Nah ini dibuang ke danau ini. Nah itu juga dan sama ya, jadi masih danau ini belum terlindungi dengan baik ya, jadi masih kita temukan apa sampah-sampah plastik, sampah-sampah sisa makanan dibuang ke ini. Jadi mari gimana ya, harus kita keprihatinan ya, harus kita jaga sama-sama supaya Situ Burung ini menjadi bersih danaunya dan banyak ikannya. Jadi kalau tercemar Danau Situ Burung ini, maka ya ikan-ikan tadi habitatnya rusak, ikannya mati ya, kemudian tumbuh-tumbuhan juga akan tidak hidup dengan baik ya. Ini dulu banyak lotusnya ini itu teratai atau lotus ini banyak yang mati karena jadi itu tercemar ya, tercemar oleh limbah kotoran, limbah sampah dan sebagainya ya. Jadi mari kita jaga danau, Situ Burung ini, Situ Gede, sungai dan sebagainya dari sampah, dari limbah, dari kotoran apapun. Jangan buang kotoran, jangan buang limbah ke danau, jangan buang limbah ke danau Situ Burung ini. Jadi karena ini tentunya memang akan menyebabkan apa ikan-ikan tadi dan danaunya menjadi keruh ya, jadi kotor. Jadi cara melindungi air danau supaya jernih dan banyak ikannya ya harus tidak boleh sama sekali dibuang sungai, dibuang kotoran atau apapun ya. Demikian melaporkan dari Situ Burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.